Jemaah Haji Kloter 24 BTH asal Kabupaten Bungo dan Merangin yang berjumlah 434 orang langsung dipulangkan ke kabupaten masing-masing. Para jemaah Haji Bungo pulang lebih awal dibandingkan Kabupaten Merangin. 434 jemaah haji asal Kabupaten Bungo dan Merangin yang tergabung dalam kloter 24 BTH diberangkatkan ke kabupaten masing-masing dengan menggunakan 12 armada bus. Keberangkatan para jemaah haji ini dibagi menjadi dua tahap, yakni tahap pertama merupakan keberangkatan jemaah asal Kabupaten Bungo sebanyak 2 bus pada pukul 3.15 dini hari. Para jemaah haji Bungo yang berjumlah 76 orang langsung pulang usai prosesi pelepasan, sebab mereka memilih melaksanakan sholat subuh di perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jek TV. Saat ini saya sedang berada di dalam bus yang akan mengantarkan para jemaah haji menuju Kabupaten Bungo. Dan saat ini saya tengah berada bersama dengan ketua rombongan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Dahrizal. Ya, Pak Dahrizal. Saya ingin bertanya sedikit, bagaimana perasaannya setelah pulang dari haji? Alhamdulillah, semuanya jemaah saya berjumlah 44 orang, semuanya cukup dan lengkap, baik semua. Ya. Ya, kalau saya boleh tahu keluarganya, apakah ada yang akan menyambut nantinya? Ada, keluarga ada yang menyambut, ya, ada ya. Di Bungo. Baik pemirsa, demikian semoga para jemaah haji selamat sampai tujuan. Sementara jemaah haji asal Kabupaten Merangin memilih untuk sholat subuh terlebih dahulu di Masjid Asrama Haji. Jemaah Haji Merangin pulang ke Kabupaten Merangin menggunakan 10 bus setelah sholat subuh sekira pukul 6 pagi. Tim Liputan Jek TV melaporkan.